Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wak Egy, di channel YouTube-nya Umang Umang Desa. Oke, sudah lama kita tidak berjumpa, dan kali ini tepat tanggal 1 Agustus 2022, saya akan kembali membuat sebuah video, ya, video silaturahmi ke kantor desa Sadawangi, Kecamatan Lemasigi, Kabupaten Majalengka. Di sana saya berencana akan berdiskusi dengan Kepala Desa Sadawangi. Oke, dan saat ini saya sedang berada di diskotik nih teman-teman, di sisi Kota Saeutik ya. Di belakang sana itu adalah Bee Garden atau Kebun Gede. Jadi rumah saya itu berada di dekat hutan di Pasisian, dan di bawah sana ada balong, juga ada pancuran pecilingan. Saya nang ngocor terus teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja caw ke TKP. Oke, dan akhirnya saat ini saya sudah sampai di depan Balai Desa Sadawangi. Dan seperti ini sekarang suasananya cukup hening, tidak terlalu ramai. Oke, dan bisa kita perhatikan di depan sana ada sebuah tempat nongkrong. Ini merupakan tampilan baru dari Balai Desa Sadawangi. Ada tempat nongkrongnya, ada tempat kopinya teman-teman, jadi terasa lebih nyaman dan lebih bersahabat, lebih hangat. Oke, mari kita langsung saja masuk ke area Balai Desa Sadawangi, dan ini dia pintu masuknya. Bukan pintu masuk ini sih sebenarnya, karena tidak ada pintunya. Oke, di situ kita bisa lihat ada sebuah halaman parkir ya, atau tempat parkir. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita review dulu ke depan sini. Di sini ada banyak tumbuhan atau tanaman-tanaman hias, dan ada tempat nongkrongnya juga. Biasanya tempat ini dikunjungi oleh para penongkrong itu sore sampai malam hari, karena kalau siang-siang gini ya panasnya lumayan juga ya teman-teman. Di sini kita bisa perhatikan banyak tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman hias. Oke. Dan ada bambu-bambu juga yang mungkin akan digunakan untuk bendera dan umbul-umbul menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sayangnya untuk saat ini taman ini masih dalam tahap proses penyempurnaan, jadi belum sempurna betul. Namun demikian tempatnya udah cukup enakan buat nongkrong-nongkrong, dan biasanya sudah banyak yang menggunakannya untuk nongkrong di sini kalau sore hari, terutama para remaja-remaja. Dan di sini ada tepat di samping Balai Desa Sadawangi ini ada sebuah masjid, yaitu Masjid Jami Al-Azhar. Masjidnya juga sudah banyak perubahan sekarang. Sudah banyak perubahan dulu dan sekarang. Mungkin untuk warga Desa Sadawangi atau yang sering lewat Desa Sadawangi bisa melihat sedikit perubahannya. Dan di bawah sana itu ada toiletnya atau tempat berwudu, dan juga ada
Keranda mayat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung. Oke, dan sekarang kita langsung aja masuk ke Balai Desa Dadawangi. Jadi sekarang saya sedang berada di ruangan Kepala Desa Dadawangi. Oke, Bapak bisa diperkenalkan. Siap. Terima kasih Kang Egi telah berkunjung bersilaturahmi ke kantor Kepala Desa Dadawangi, kantor Desa Dadawangi. Saya bersama Kepala Desa Dadawangi, Farman Suryana. Alhamdulillah saya udah mungkin Kepala Desa pengganti antar waktu sudah 7 bulan menjadi Kepala Desa Dadawangi. Ada mempunyai program. Yang pertama meneruskan program-program kepala desa terdahulu almarhum Pak Yaya Hidayat. Dan sekarang Desa Dadawangi akan mengadakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan seluruh nasional yaitu PHBN, peringatan Hari Besar Nasional itu yang dilaksanakan di Kecamatan Lumasugih. Mungkin tiap desa akan mengirimkan kegiatan-kegiatan. Mohon doanya, mohon dukungannya. Yang pertama kegiatan ke kecamatan itu yaitu bola voli putra-putri, pordes itu putra-putri. Yang kedua bulu tangkis itu khusus pemerintahan desa. Yang ketiga itu fashion show kepala desa. Yang keempat itu lomba tumpeng PKK. Yang kelima UMKM, jadi produk-produk unggulan desa akan dipasarkan di kecamatan yang berarti kalau di Desa Dadawangi itu BUMDes yang mengelolanya, mungkin anak-anak BUMDes bisa memberdayakan produk-produk unggulan di desa kita untuk kegiatan UMKM itu di kecamatan. Dan untuk kegiatan-kegiatan PKK itu ada jalan santai dan bola plastik antar PKK di Kecamatan Lumasugih, mungkin itu kegiatan-kegiatan di kecamatan kita untuk PHBN. Dan Karnaval, jangan lupa itu Karnaval untuk hari puncak Karnaval. Mohon dukungannya untuk semua warga Desa Dadawangi untuk tanggal 17-nya untuk berbondong-bondong nanti berangkat dari kantor Desa Dadawangi bersama-sama ke Kecamatan Lumasugih. Kita akan tampilkan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif dari desa kita. Dan untuk kegiatan di desa kita karena bersamaan bulannya dengan hari jadi Desa Dadawangi, yaitu acara Milangkala Desa Dadawangi yang ke-222 di tahun 2022. Ya, nomor cantik lah kalau nomor itu. 222 itu melihat dari urutan tahun kepala desa pertama, kalau dulu mah kesepuhan. Kesepuhan yaitu berdirinya Dadawangi itu menurut data desa itu 1800 adanya kepala desa. 1800 berarti kalau sekarang 2022 berarti ulah 222 tahun. Nah, adapun kegiatan-kegiatan Milangkala itu mungkin kegiatannya akan kebiar gitu. Karena di tahun 2019, tahun 2020, 2021 ada pandemi Covid. Jadi tidak ada pelaksanaan. Yang terdahulu ada pelaksanaan di 2016
yang pertama dilaksanakan itu Ngulang Kepala Desa Sadawangi yang ke 2000, yang ke 216. Yang kedua di 2018 waktu Pak Kuwu Yayi almarhum, dulu itu kompak. Kompak kegiatan-kegiatan pentas seni dan sekarang untuk 2022 saya sebagai kepala desa mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti olahraga, seni budaya, cerdas cermat tingkat RT, nah, dan pembuatan video-video selamat hari jadi Sadawangi. Ya. Video itu dibuat, ya minta dukungannya lah kepada Kang Egi dari Umang-Umang Desa, agar membuat video yang terkait kreatif dan inovatif ke setiap vlog dengan ucap-ucapannya, ucapan hari jadi Sadawangi. Nah, itu. Dan untuk cerdas cermat, mungkin cerdas cermat itu melibatkan RT tersebut, melibatkan RT tersebut, jadi juru bicaranya RT gitu, juru bicaranya RT, dan untuk pendampingnya bisa dari pendidik, bisa dari pemuka agama gitu, tapi khusus juru bicaranya RT tersebut untuk kegiatan-kegiatan bilang kala. Untuk olahraga dimulai tanggal 3 Agustus, sepak bola dewasa yang melibatkan klub-klub di desa kita gitu, dan desa Dayuwangi. Mengapa kita mengikut sertakan Dayuwangi? Karena desa Dayuwangi itu masih serumpun dengan kita. Mari kita bersilaturahmi. Jadi ada dua klub, Cikapundung dan Simpur. Dan satu lagi, satu klub dari Forum Kepala Desa dan Forum Pemerintahan Desa Kecamatan Lumasugi, Forum BUMDes Kecamatan Lumasugi, dan klub-klub yang ada di desa kita. Berarti ada 8 klub itu, Kang Egi. Terima kasih, mungkin itu sebagian kegiatan yang akan dilaksanakan di desa kita. Saya mohon dukungannya, mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan di desa kita bisa sukses. Sukses perencanaan, sukses prestasi, pini-pici, dan indah pada waktunya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian video silaturahmi atau kunjungan kita ke kantor desa Sadawangi kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.